Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jarum Indonesia Super League. Kita langsung menuju ke Stadion Surajaya di Kota Lamongan, tempat berlangsungnya pertandingan di malam hari ini. Dan seperti yang tadi sudah diberitakan oleh Gebi, bahwa suasana di Stadion Surajaya telah dipenuhi oleh LA Mania. Mereka telah memberikan dukungan untuk tim kesayangan mereka, Persela Lamongan, yang saat ini berada di peringkat 4 Jarum Indonesia Super League. Tim yang berdiri pada tanggal 18 April 1967. Setelah 10 kali memainkan pertandingan, 6 kali mereka meraih kemenangan, 1 kali pertandingan mereka raih dengan hasil seri, dan 3 kali kalah. Dengan memasukkan 13, kemasukan 10, dengan poin 19. Satu hal yang hebat dari Persela Lamongan adalah mereka belum pernah terkalahkan di Stadion Surajaya Lamongan. Dan juga mereka belum pernah kemasukan gol ketika pertandingan berlangsung di Stadion Surajaya. Bahkan penjaga gawang mereka yaitu Hoirul Huda sampai sejauh ini belum kemasukan gol dalam pertandingan selama 360 menit. Inilah dia penjaga gawang Hoirul Huda, menjadi andalan bagi Persela Lamongan di musim ini untuk menjadi pengawal dari tim Laskar Joko Tingkir. Kapten kesebelasan Danilo Fernando memimpin rekan-rekannya untuk berjabat tangan dengan para pemain dari Persela Lamongan. Persik Kediri telah 10 kali memainkan pertandingannya, 5 kali mereka menang, 3 kali seri dan juga 2 kali mengalami kekalahan. Memasukkan 19, 3 kali kemasukan 11 dengan poin 18. Persik Kediri adalah tim juara Indonesia atau juara Liga Indonesia pada tahun 2003 dan juga 2006. Dan kita bisa melihat Danilo Fernando kembali menjadi andalan tentunya setelah sempat beberapa pertandingan absen. Inilah dia Persela Lamongan, asuhan coach M. Basri. Ya, inilah susunan pemain dari Persela Lamongan yang tetap dipercaya Hoirul Huda, penjaga gawang yang cukup baik. Dan juga di depan ada Marsio Soja dan M. Andik. Sempatnya bertanya, selain kapten, saya kartu. Bisa dipahami? Oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Tempat sebelah mana? Oke, silakan kasih salam. Bagaimana wasit Bardi baru saja melakukan coin toss, dan inilah dia Ronald Fagundes. Dan kita segera melihat inilah dia starting line up dari Persik Kediri asuhan coach Arkan Yuri. Ya, kita lihat bagaimana komposisi Persik Kediri yang diasuh oleh pelatih Arkan Yuri. Tidak ada perubahan yang cukup signifikan kecuali ketidakhadiran Christian Gonzalez, dan kita tahu bahwa posisinya pada saat ini ditempati oleh Budi Sudarsono. Dan inilah dia Marcio Souza, pencetak 8 gol sejauh ini Jarum Indonesia Super League, dengan Danilo Fernando yang juga telah mencetak 1 gol bagi Persik Kediri. Dan dari hasil kemenangan dari salah satu tim ini akan memantapkan posisi mereka menuju ke posisi puncak Jarum Indonesia Super League untuk sementara. Inilah dia kick-off babak pertama Jarum Indonesia Super League dari Stadion Surajaya Lamongan. Persela Laskar Joko Tingkir menghadapi Persik Macan Putih Kediri. Danilo Fernando kali ini menguasai bola. Belakang saja dia berikan kepada Usep Munandar. Kali ini kepada Kusnul Yuli. Kembali lagi kali ini Danilo Fernando memainkan bola dari kaki ke kaki melalui Kusnul Yuli. Persik Kediri. Ya, sebuah pelanggaran terjadi terhadap Tommy Rifka. Amka Hamzah. Sebuah peluang, ya. Dan kita lihat bagaimana sebuah serangan begitu cepat dari Persik Kediri masih belum bisa menembus gawang dari Persela Lamongan. Ya, sebuah sistem penyerangan yang cukup baik dilakukan oleh anak-anak Persik Kediri yang dikomandoi oleh Danilo Fernandes. Kita tahu berawal dari kaki seorang M. Robi. Dan kejelian dari seorang Danilo Fernandes melihat ketika Saktiawan Frey, dia memberikan bola dengan Saktiawan, dan Saktiawan juga memahami kemauan dari seorang Danilo Fernandes. Hanya saja tendangannya sedikit melenceng dari gawang Hoirul Huda. Kembali kali ini tekanan dari Persela Lamongan dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Persik Kediri. Sakti Sinaga, masih Sakti Sinaga, keeping bola cukup baik. Kusnul Yuli, kerjasama cukup baik.
Kembali kali ini Sakti Sinaga umpan ke sektor sebelah kanan. Sudah berada dalam posisi offside. Kita lihat memang skema cukup baik diperagakan oleh anak-anak dari Kediri. Persik Kediri mengatur tempo dalam pertandingan pada malam hari ini. Tapi kita tahu dengan adanya serangan balik, dan ini cukup membahayakan. Kita lihat posisi yang ideal bagi Marcio Sosa. Kita tahu seorang Marcio Sosa mempunyai akurasi yang sangat baik dalam melakukan tendangan bola-bola mati. Ya, berjarak hanya berapa meter dari kotak penalti. Sebuah kesukaan dari seorang Marcio Sosa, melakukan placing dari tendangan bebas. Ya, kita melihat bagaimana kecerdikan Sosa pada saat, ya kita lihat di sini bagaimana pada saat pemain dari Persik Kediri, Usep, marking ketat. Sebenarnya tidak terlalu keras pelanggaran yang tadi dilakukan oleh Usep. Hanya saja memang Marcio Sosa di sini pandai atau jeli memanfaatkan situasi untuk membuat sebuah hukuman bagi Persik yang menghasilkan tendangan bebas yang ya ini sangat-sangat ideal untuk mencoba memanfaatkan peluang untuk kemudian mengubah kedudukan. Apakah akan mampu dilakukan oleh anak-anak Persela Lamongan? Kalian bersiap-siap kali ini. Ya, wasit Mardi harus meminta para pemain untuk mundur. Ya, kita lihat pagar-pagar betis yang dibuat oleh pemain-pemain Persik Kediri. Hampir seluruhnya pemain Persik Kediri membuat tembok. Marcio Sosa dan kembali. Go, 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 go! Spesialis bola mati memang pantas diberikan kepada Marcio Sosa yang berhasil mencetak gol yang ketiga melalui tendangan bola mati. 1-0 Persela Lamongan atas Persik Kediri. Ya, kita tahu dewa bola mati bisa dikatakan begitu, Bung. Marcio Sosa dalam Liga Indonesia telah mencetak 3 gol dari tendangan bebas dari bola mati. Kita tahu menaklukkan seorang Marcus Horison. Ya, memang cukup sulit bagi Marcus Horison. Ya, dia hanya bisa melihat datangnya bola yang menjebol gawangnya. Refleks yang memang kurang sempurna. Dan terlalu jauh jarak antara bola yang dilepaskan atau bola yang ditempatkan oleh Marcio Sosa dengan posisi dari Marcus Horison. Ini juga yang saya bayangkan karena terlalu seringnya memberikan pelanggaran di daerah-daerah kotak penalti yang dilakukan anak Persik Kediri. Meskipun itu dari berawal dari pelanggaran yang cukup ringan yang semestinya tidak harus menjadikan pelanggaran, tapi kita ketahui peluang yang sangat-sangat dilakukan di daerah kotak penalti. Dimanfaatkan yang sangat sempurna oleh Marcio Sosa. Fabiano Beltrame tadi. Danilo Fernando. Masih Danilo Fernando kali ini. John Scarlett tanpa kompromi langsung saja melakukan penghalauan bola. Menjaga gawang, Hoirul Huda. Mencoba untuk memanfaatkan sisa-sisa waktu berakhirnya babak pertama. Sudah lakukan Rola Fagundes. Masih ada Fabiano Beltrame dan wasit. Mardi telah meniupkan peluitnya menandakan babak pertama big match dari Stadion Surajaya Lamongan telah usai. Persela Lamongan unggul 1-0 sementara ini lewat gol dari tendangan bebas Marcio Sosa di menit 40 atas tamunya Persik Kediri dalam derby Jawa Timur. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi menuju ke Stadion Surajaya di Lamongan. Dan sebentar lagi kita akan segera menyaksikan kick-off babak kedua. Big match derby Jawa Timur antara Persela Lamongan menghadapi Persik Kediri. Sekali lagi buat Anda mitra sepak bola yang baru saja bergabung. Inilah dia pertandingan antara Persela Lamongan menghadapi Persik Kediri. Sementara ini skor adalah 1-0 untuk keunggulan Persela Lamongan. Di mana gol tadi dicetak oleh Marcio Sosa melalui tendangan bebas pada menit 40. Dan untuk sementara ini Hoirul Huda masih mempertahankan rekornya untuk tidak kemasukan gol sampai dengan menit ke 405 menit. Jimmy Suparno kembali tampil
di barisan depan setelah sempat menjadi seorang bek kiri di Delta Sidoarjo. Dan Marcus Horison harus menerima kenyataan mendapatkan sebuah placing bola yang sangat akurat dari Marcio Souza untuk menjebol gawangnya di babak pertama tadi. Ya, kita lihat bagaimana M. Robi yang juga kembali hadir di barisan pertahanan dari Persik Kediri setelah sempat mengalami cedera. Kembali melakukan toss para pemain dari Persela Lamongan. Inilah dia Legimin Raharjo, seorang gelandang yang ditransfer dari PSMS Medan, ikut membawa PSMS Medan menjadi runner-up Liga Indonesia 2007. Menyiapkan segala elemen untuk memulai babak kedua dari Stadion Surajaya. Dan inilah dia kick-off babak kedua Derby Jatim. Persela Lamongan menghadapi Persik Kediri dari Stadion Surajaya Lamongan. Tommy Rifka, Budi Sudarsono, kembali kepada Mahyadi Pangabean. Masih Mahyadi Pangabean, kali ini mengurikan bola kembali kepada Budi Sudarsono. Masih Budi Sudarsono. Danilo Fernando. Masih Danilo Fernando. Gagal kita lihat Danilo Fernando. Kali ini bola. Wow! Sebuah pelanggaran dari Danilo Fernando. Cukup keras kita lihat. Iya, saya kira kuning. Pantas jika Danilo Fernando diganjar kartu kuning. Karena memang pelanggaran yang dia lakukan, ya kita lihat dalam tayangan ulang bagaimana dia tampaknya juga dengan sengaja mengambil kaki dari Robinson. Danilo Fernando bersiap-siap. Ya, Agus Susanto masuk menggantikan Usep Munandar. Jadi Agus Susanto, seorang pemain yang memang juga jarang ditampilkan oleh Archan Yuri. Bali FX Januar. Agus Susanto pemain yang baru masuk, kita lihat hampir saja membentur tiang. Kita lihat bagaimana seorang Agus Susanto hampir saja membuat sejarah dengan sentuhan pertamanya ketika tampil sebagai pemain pengganti, nyaris mencetak gol di malam hari ini. Ya, sebuah tendangan yang menurut saya juga cukup spekulatif yang dilepaskan oleh Agus Susanto. Ya, memang cukup pas ya, artinya cukup tepat yang dilakukan oleh Agus Susanto di saat staminanya masih full untuk mencoba melepaskan tendangan jarak jauh. Danilo Fernando kali ini, FX Januar, Ronald Fagundes, umpan berikan kepada Agus Susanto. Hamka Hamzah berikan kembali kepada Agus Susanto. Pelanggaran dari Fabiano Beltrame menghentikan pergerakan Agus Susanto. Kartu kuning pertama bagi Persela Lamongan diberikan kepada Fabiano Beltrame. Dengan masuknya Agus Susanto membawa dampak sedikit positif bagi tim Persik Kediri. Kita tahu dengan tenaga segar Agus Susanto dapat melakukan suntikan-suntikan dalam sistem penyerangan bagi tim Kediri. Sakti Sinaga berikan bola kepada Agus Susanto dan sebuah tendangan. Dua kali Agus Susanto tendangan yang membentur tiang dari gawang Hoirul Huda. Iya, sebuah setting yang sangat baik menurut saya. Kita lihat bagaimana sebenarnya Agus Susanto sudah membuat sebuah keputusan yang tepat. John Scarlett kepada Charles Putirai. Diki Firasat dorong dia. Ucok Batubara kepada Marcio Souza. Masih Marcio Souza, kembalikan lagi kepada Ucok Batubara. Umpan kali ini cukup baik. Peluang dan gol. Iya. Sebuah skema yang sangat baik dari Persela Lamongan dan membuat super sub Diki Firasat mencetak gol yang keempat dan berubah kedudukan menjadi 2-0 Persela Lamongan unggul atas Persik Kediri. Sebuah gol yang berdiri terbuat dari sistem penyerangan yang sangat baik. Di situ crossing dari Agusti Albatubara
dan sangat dimanfaatkan sangat baik oleh Diki Firasat. Ini gol keempat bagi Diki Firasat di mana dia sebagai pemain pengganti, Bung. Ya, kita juga melihat bagaimana pergerakan dari Diki Firasat. Dengan jeli dia menempatkan bola ke sudut sebelah kiri di saat Marcus Horison ini justru bergerak ke kanan, Bung. Kita lihat bagaimana lini pertahanan dari Persik Kediri ini juga dapat dengan mudah ditembus oleh pemain-pemain dari Persela Lamongan. Sebuah situasi yang tentunya makin menyulitkan Persik Kediri untuk bisa mengejar ketinggalan mereka. Di saat mereka begitu sulit mencetak gol, di saat mereka begitu sulit menembus daerah pertahanan dan menyusun skema kerjasama yang baik di antar lini. Kembali kali ini M. Yusuf, masih M. Yusuf, kita lihat sebuah tendangan masih mengenai John Scarlett. Halau tadi oleh John Scarlett. Ya, wasit Mardi telah meniupkan peluit yang menandakan rekor kembali diraih oleh Persela Lamongan. Masing-masing mereka berhasil meraih poin penuh dan tidak terkalahkan di Stadion Surajaya. Setelah dua gol dari Marcio Souza dan Diki Firasat membuat mereka unggul 2-0 atas Persik Kediri. Dan juga menjadi 450 menit bagi Hoirul Huda. Gawangnya tidak ada yang bisa menjebol. Dan inilah dia akhir dari pertandingan Derby Jawa Timur dari Stadion Surajaya Lamongan.